Audio Jungle.
Bim, seperti biasanya sebelum kita memulai pelajaran pertama pada hari ini, terlebih dahulu kita akan melaksanakan murojaah surat-surat yang sudah kalian setorkan sama ma'alim atau mu'alimahnya. Adapun surat yang kita murojaah pada hari ini yaitu surat At-Tariq ayat 1 sampai 17. Mari kita baca bersama-sama. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إن إنه لقول فصل وما هو بالحزن إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا صدق الله العظيم. Pelajaran pertama kita hari ini adalah Hifzul Quran, hafalan surat Al-Baqarah ayat 75. Sebelum kita menghafal surat Al-Baqarah ayat 75, mari kita murojaah kembali surat Al-Baqarah ayat 72 sampai ayat 74. Mari kita baca bersama-sama. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا سيئة فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل
ma ta'malun. Sadaqallahul azim. Sekarang kita masuk hafalan surat Al-Baqarah ayat 65. Sebelum kalian menghafalkannya, silakan disimak, diperhatikan hukum tajwid yang ada pada surat Al-Baqarah ayat 65. Mualim akan membacakannya. Afatatama'una an yu'minu lakum wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalamallah summa yuharrifunahu min ba'dih bima aqaluhu wa hum ya'lamun. Untuk memudahkan anak-anak mualim menghafal surat Al-Baqarah ayat 75, maka mualim potong ayat 75 ini menjadi dua bagian. Silakan diikuti apa yang mualim bacakan. Afatatama'una ayyu'minu lakum wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalamallah. Afatatama'una an yu'minu lakum wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalamallah. Afatatama'una an yu'minu lakum wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalamallah. Afatatama'una an yu'minu lakum wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalamallah. Afatatama'una an yu'minu lakum wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalamallah. Afatatama'una an yu'minu lakum wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalamallah. Summa yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun. Summa yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun. Summa yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun. Summa yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun. Summa yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun. Summa yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun. Summa yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun. Afatatama'una an yu'minu lakum wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalamallah summa yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun. Afatatama'una an
أُؤْمِنُ لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ أَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِن بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ أَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِن بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ أَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِن بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ أَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِن بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ أَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِن بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ أَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِن بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ أَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِن بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ أَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِن بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. Bagi anak-anak malim yang sudah menghafal surat Al-Baqarah ayat 75, silakan disetorkan sama malim atau mu'alimahnya. Bagi yang belum hafal, silakan diulang-ulang lagi sampai kalian hafal. Al-Baqarah ayat 6. Mari kita baca menggunakan makhraj dan tajwid yang benar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun.
inna. Kita tahan dan kita dengungkan dua harokat. Inna. Hukum bacaannya yaitu gunnah. Mengapa gunnah? Karena ada nun bertasydid atau nun musyaddadah. Ketika ada nun bertasydid, maka hukum bacaannya gunnah. Kita dengung dan kita tahan dua harkat sampai lima harkat. Innalladzina kafaru sawa'un alaihim. Dhammatain bertemu dengan huruf ain. Dhammatain bertemu dengan huruf ain. Hukum bacaannya izhar. Izhar artinya jelas. Jadi kita baca dengan jelas. Sawa'un alaihim. Alaihim a'anzar. Alaihim ah. Mim sukun, mim sakinah atau mim mati bertemu dengan huruf alif. Hukum bacaannya ya izhar syafawi. Kita baca dengan jelas, tidak boleh berdengung. Alaihim a. Kemudian a'an zartahum. Nun sukun bertemu dengan huruf za. Nun sukun bertemu dengan huruf za. Kita baca dengan samar-samar dan ditahan dua harokat. A'an zartahum. Nun sukun bertemu dengan za. Hukum bacaannya ialah ikhfa. A'an zartahum amlam. Mim sukun bertemu dengan huruf la. Mim sukun bertemu dengan huruf lam. Kita baca dengan jelas. Hukum bacaannya ialah izhar syafawi. Am lam tu. Mim sukun bertemu dengan ta. Am lam tu. Mim sukun bertemu dengan ta. Hukum bacaannya ya izhar syafawi. Kita baca dengan jelas. Am lam tunzirhum. Tunzirhum. Nun sukun bertemu dengan huruf za. Nun sukun bertemu dengan huruf za. Kita baca dengan samar-samar dan kita tahan dua harokat. Hukum bacaannya ikhfa. Tunzirhum la. Mim sukun bertemu dengan huruf lam. Hukum bacaannya ya izhar syafawi. Tunzirhum la yu'minun. Kemudian ayat setelahnya khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gishawatun wa lahum adzabun azim. Khatamallahu ala qulubihim wa. Mim sukun bertemu dengan huruf waw. Hukum bacaannya ya izhar syafawi.
wa'ala sam'ihim wa'al sam'ihim wa. Mim sukun bertemu dengan waw kembali. Mim sukun bertemu dengan waw lagi. Nah, hukum bacaannya izhar syafawi. Wa'ala absarihim gishawatu absarihim gi gisha absarihim gisha. Mim sukun bertemu dengan huruf ghain. Mim sukun bertemu dengan huruf ghain. Hukum bacaannya ya izhar syafawi. Wa'ala absarihim gishawatu wa gishawatu walahum. Dhammatain bertemu dengan huruf waw. Dhammatain bertemu dengan huruf waw. Kita baca dengan berdengung dan ditahan dua harokat. Ghishawatu walahum. Ghishawatu walahum. Maka dhammatain bertemu dengan huruf waw, hukum bacaannya ialah idgham bigunnah, dengan berdengung. Kemudian ghishawatu walahum adzabun azim. Adzabun azim. Dhammatain bertemu dengan huruf ain. Kita baca dengan jelas. Dhammatain bertemu dengan huruf ain. Kita baca dengan jelas. Adzabun azim. Hukum bacaannya ialah ya izhar. Adzabun azim. Hukum bacaannya izhar. Kita masuk ke materi selanjutnya, tetap dalam materi penjumlahan berbagai bentuk pecahan. Materi keempat, penjumlahan pecahan campuran dengan desimal. Penjumlahan pecahan campuran dengan desimal. Jadi penjumlahan pecahan campuran dengan desimal ini bisa kita selesaikan dengan dua cara. Yang pertama adalah dengan cara samakan ke dalam bentuk pecahan biasa, dan cara kedua samakan ke dalam bentuk desimal. Kita masuk cara pertama dalam menjumlahkan pecahan campuran dengan desimal, yaitu kita samakan ke dalam bentuk pecahan biasa. Otomatis pecahan campuran kita ubah menjadi pecahan biasa dan desimal kita ubah menjadi pecahan biasa. Sama-sama pecahan biasa baru boleh kita jumlahkan. Kita masuk ke contoh pertama, 21/2 ditambah 0,7. Di sini ada pecahan campuran 21/2 dan desimal 0,7. Langkah pertama yang akan kita lakukan adalah ubah ke dalam bentuk pecahan biasa. Otomatis pecahan campuran kita ubah ke dalam bentuk pecahan biasa dan desimal kita ubah ke dalam bentuk pecahan biasa. Langkah 1. Bagian yang A, berarti pecahan campuran kita ubah menjadi pecahan biasa. 21/2 kita ubah menjadi pecahan biasa. Berapa anak-anak? Penyebutnya 2, pembilangnya 2 kali 2 kita tambahkan dengan 1. 2 kali 2 tambah 1 sama dengan, penyebutnya tetap 2, 2 kali 2 4 tambah 1 di 5. Masih bisa kita sederhanakan? Kalau masih bisa kita sederhanakan. Tapi kalau tidak bisa berarti itulah hasil yang paling sederhana. Dan rupanya 5/2 itu tidak.
tidak bisa kita lagi sederhanakan. Kita masuk nomor pertama yang B, kita ubah desimal menjadi pecahan biasa 0,7. Satu angka di belakang koma, kalau satu angka di belakang koma kita ubah menjadi pecahan biasa, penyebutnya 10. Pembilangnya adalah semua angka di sini kecuali tanda komanya, berarti 7. Sudah kita ubah menjadi pecahan biasa, yang ini juga baru kita pindahkan ke sini sesuai dengan pasangannya masing-masing. 2, 1/2, pasangannya 5/2. Kita tulis di sini 5/2. Tambah 0,7, pasangannya 7/10. Tulis di sini 7/10. Ini sudah sama bentuknya, yaitu pecahan biasa dengan pecahan biasa. Kita tulis semua angka di sini tanpa tanda koma.
kita ubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. 3, 2, per 5. Pecahan biasanya berapa? Penyebutnya 5, pembilangnya adalah 5 kali 3. Kita tambahkan dengan 2, hasilnya adalah 7, 17. Masih bisa kita sederhanakan? Tidak. Sama dengan 25. Dan hasil pembagiannya langsung
20. KPK-nya kita peroleh. Kita samakan penyebutnya di sini dengan KPK-nya. Kita tulis dulu seperti ini. Angkanya tetap sama, tidak berubah. Lalu kita tambah tanda kali, tali, tali. Yang kosong adalah hasil pembagian KPK dengan penyebutnya. 20 bagi 5, 4. Di bawahnya 4, berarti di atas juga harus 4. 20 bagi 4, 5. 5 di sini berarti di atasnya juga harus 5. Baru kita cari hasilnya. 17 kali 4. Penyebut dengan KPK, tulis dulu seperti ini. Terus lagi angka-angkanya jangan dirubah.
4. Lalu kita cari hasilnya. 51 bagi 5 255. 4 kali 5 20. 26 kali 4 berapa? 100. 104 per 20. Angkanya makin besar. Jadi anak nomor 5 harus makin mahir lagi dalam menghafalkan perkaliannya ya nak. Masa perkalian 1 sampai 10 gak bisa. 20 kita tambahkan, penyebutnya tidak kita tambahkan. Yang kita tambahkan adalah pembilangnya 255 ditambah 104 sama dengan berapa? 359 per 20. Bisa kita sederhanakan, apabila masih bisa disederhanakan atau bisa kita ubah ke dalam bentuk pecahan campuran. Penjumlahan pecahan campuran dengan desimal, cara 1, samakan ke dalam bentuk pecahan biasa. Adapun langkah-langkah yang harus kita lakukan, langkah pertama yang A, ubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa, sederhanakan apabila masih bisa disederhanakan. Langkah 1 yang B, ubah desimal menjadi pecahan biasa, sederhanakan apabila masih bisa disederhanakan. Langkah kedua, samakan penyebut apabila kedua pecahan penyebutnya berbeda. Langkah ketiga, jumlahkan kedua pecahan apabila penyebutnya sudah sama. Penjumlahan pecahan campuran dengan desimal, cara kedua yaitu samakan ke dalam bentuk desimal. Adapun langkah-langkah yang akan kita lakukan adalah yang pertama, ubah pecahan campuran menjadi desimal. Langkah kedua, jumlahkan kedua desimal dengan mensejajarkan tanda koma. Kita masuk cara kedua penjumlahan pecahan campuran dengan desimal, yaitu dengan cara kita samakan ke dalam bentuk desimal. Kita samakan ke dalam bentuk desimal, otomatis pecahan campuran yang akan kita ubah menjadi desimal. Kita masuk ke contoh pertama. 21 per 2 ditambah 0,7 sama dengan titik-titik. Di sini untuk soal dan jawaban dari sebelah sana kita buat untuk penyelesaian.
1, komanya tuh turun. 1 tambah 2, 3 tambah 0, 3, 3,2. 3,2 hasilnya kita pindahkan ke sini, 3,2. Contoh kedua, 1, 1 per 10 ditambah 0,5. Kita ubah pecahan campuran menjadi desimal. Satu
3. 4 kali 12 ditambah 3 berapa? Penyebutnya 4. 4 kali 12 berapa? 48 ditambah 3, 51. Berarti kita harus membagi 51 dengan 4. 51 bagi 4. 51, karena ini puluhan, kita ambil satu angka yang di depan dulu. 5 bagi 4. Bisa? Bisa, tapi dia berlebih. 4 kali berapa yang mendekati 5? 1, 1 kali 4, 4. Kita kurangkan, 1 turun. 5 kurang 4, 1. 11 bagi 4. 4 kali berapa yang mendekati 11? Atau sama dengan 11? 4 kali 2. 2 nya kita tulis di sini. 2 kali 4, 8. 8 nya kita tulis di sini. Jangan di sini, ya di sini. 1 kurang 8 tidak bisa, kita punya 1 berarti 11, 1 kurang 8 hasilnya adalah 3. 3 bagi 4 tidak bisa, kita tambahkan koma di sini, baru kita masukkan 0 di sini. 30 bagi 4 berapa? Atau 4 kali berapa yang sama dengan 30? Atau yang mendekati 30? 4 kali itu 7. 7 kali 4, 28. 28. 28, baru kita kurangkan. 8 tidak bisa, kita punya 1 di 30. Kita punya 10 sebenarnya. 10, 10 kurang 8 2. Di sini tadi kalau kita punya 10, dia menjadi 2. 2 kurang 2 habis. 2 bagi 4 tidak bisa karena di sini sudah ada tanda koma, kita masukkan 0 di sini. 20 bagi 4 adalah 5. 5 kali 4 adalah 20. Baru kita kurangkan habis-habis. Berarti 51 bagi 4 hasilnya adalah 12,75. Makanya dari awal Mak Lima sudah bilang syarat-syaratnya sama anak-anak. Anak-anak harus hafal perkalian dan pembagian. Karena kalau anak-anak Mak Lima tidak hafal dalam pembagian dan perkalian, sisanya di sini, ya. Harus hafal ya nak, jangan ke perkalian dua aja tidak bisa. Apa kata orang gitu? Anak kelas 5 perkalian dua tidak bisa, ya? Nah, kita peroleh desimalnya 12,75, kita masukkan ke sana. Kita ganti 12,3 per 4 menjadi 12,75. Kita ganti 12,3 per 4 menjadi 12,75. Lalu kita tambahkan dengan 5,2. Berapa hasilnya? Kita masuk langkah kedua. Langkah keduanya di sini ya nak. Langkah kedua, kita masuk langkah kedua, kita jumlahkan desimal dengan mensejajarkan tanda tanda koma. 12,75 kita tambahkan dengan 5,2. Tulis komanya. Sebelum koma ada tanda angka 5, tulis 5-nya di sini. Jangan kasih jarak ya. Koma dengan angka 5. Setelah tanda koma ada angka 2, tulis di sini. Jangan kasih jarak. Kita tambahkan 5-nya turun, 7 tambah 2 9, komanya tuh turun. 2 tambah 5, 7. Satunya tuh turun. 17,95. Kita pindahkan ke sana. 17,95. Kita akan sedikit membahas di sini pengubahan pecahan campuran menjadi desimal. Nanti apabila ada contoh, contoh pertama 21/2. Kita ubah menjadi desimal. Cara pertama itu bisa kalian lakukan mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa terlebih dahulu. Kita ubah menjadi pecahan biasa, penyebutnya 2, pembilangnya 2 kali 2 tambah 1 sama dengan 5/2. Dari hasil ini kita bagi 5 bagi 2 berapa? Nanti kita dapat desimalnya 5 bagi 2. 2 kali berapa yang sama dengan 5 atau yang mendekati 5? 2 kali 2, 2 kali 2 adalah 4, kita kurangkan 1. 1 bagi 2 tidak bisa, kita kasih tanda koma di sini. Kita masukkan 0 di sini. 10 bagi 2 bisa, rupanya hasilnya 5. Kenapa? Karena 5 kali 2 sama dengan 10. 10 baru kita kurangkan, habis-habis. Yang ini kita pindahkan ke sini, 2,5. Bisa kan? Baru masuk cara kedua. Cara kedua, kita hapus yang ini. Cara kedua, 2, 1,
per 2. 2 1 per 2 itu kan sama dengan 2 ditambah 1 per 2. Sudah kita pelajari dalam pelajaran sebelumnya. Sama dengan 2 nya kita tulis di sini, kita tambah. Baru ini yang kita bagi, 1 bagi 2. 1 bagi 2 tidak bisa 0, 0, 0 masuk di sini. 10 bagi 2 5. 0,5 baru kita tambahkan. Kita tambahkan 2 ditambah 0,5. 2 ditambah 0,5 adalah 2,5. Tinggal hapus nolnya, ganti dengan 2. Dapat 2,5. Kalau cara pertama dan cara kedua sebenarnya ada keuntungan dan kekurangan masing-masing. Pada cara pertama, kalian lebih sedikit dalam proses penyelesaiannya, tapi angka-angka dalam pembagiannya besar. Sedangkan cara kedua itu lebih kecil pembagiannya, tapi kalian membutuhkan cara atau langkah-langkah yang lebih panjang. Jadi mu'alimah putuskan memakai cara pertama karena sudah kita pelajari pada pelajaran sebelumnya, yaitu pengubahan pecahan biasa menjadi desimal. Cuma di sini tambahannya ada pecahan campuran yang harus kita ubah dulu menjadi pecahan biasa. Sampai sini pelajaran kita. Kita tutup dengan alhamdulillah. Nahtatim bilhamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian dilanjut dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ilal liqa' ma'assalamah. Wassalamu alaikum.